Seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat tega memukul kekasihnya akibat merasa dibohongi. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV tanggal 7 Februari 2021, pelaku memukul kekasihnya beberapa kali karena merasa dibohongi. Rekaman berdurasi 15 detik ini kemudian viral di media sosial. Penganiayaan dipicu saat pelaku meminta kartu ATM-nya yang dibawa oleh korban. Korban yang berusaha merebut kembali kartu ATM menjadi bulan-bulanan pelaku. Tolong ambil ya, kata si pacar saya, tuh biar nama saya aja, nama saya. Ya udah, gak usah nama saya aja. Di situ berebutan. Jadilah itu. Usai video penganiayaan viral di media sosial, petugas Bandung Subsektor Batu Nunggal dan Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil membekuk pelaku. Tersebut viral di media sosial, kemudian oleh Polsek Batu Nunggal beserta jajarannya langsung melakukan cek TKP dan memeriksa, mencari barang bukti termasuk juga korban. Walaupun pada saat kita melakukan penangkapan terhadap saudara IM ini, korban belum sempat melaporkan ya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.